Ya setidaknya dari terasem ada yang paling bagus gitu, Leng. Bentar ya, Bang. Oh, alah, kampung, kampung. Gak enak. Gak ada manis-manisnya. Ya namanya buah asam, Bang. Mana ada buah asam yang tapi manis? Ya setidaknya dari terasam ada yang paling bagus gitu, Leng. Asam kali. Gong, carikan dulu yang agak bagus dikit. Bentar, Bang. Banyak kali semutnya nih. Makan, Gong. Kayak burung pipit deh ya kalau suruh makan semut. Woi, burung madu. Sini kau dulu. Oh, mau cabut kau ya? Pecahan kepala kau. Leng, nurut. Keren kali gaya kau siluman. Mau kemana kau? Mau kerja aku ini. Udah telat. Kerja di mana kau? Kemarin kita jumpa masih nganggur kau. Baru masuk, Bang. Baru seminggu. Di coffee shop Menteng ini. Nama kafenya Red Line. Oh, yang di depan sini, yang ada skate parknya. Wajib. Masih ada lowongan situ, Wel? Ada lagi, Abang maulah. Biar kerja situ kita rame-rame ya kan. Ada. Jadi apa aja, nggak apa-apa lah. Kayaknya kita harus nambah orang lagi. Ada kayaknya, Bang. Udah lah ya, Bang. Udah telat aku. Langsung ngelamar kita di situ. Ayo, Wang. Seru kali ini pasti. Semua anak sini ngelamar kerja di situ, ya kan? Setahun kita ambil alih, jadi punya kita. Menjajah ya, Bang. Ayo, Gong. Mau kerja nggak, Go? Ih, kerja! Aduh! Bang, tolong dulu. Patah kaki gue ini, Bang. Aduh. Dur. Yo, gak terkejut dah. Kenapa, Ngompi? Kok berat kali masalah gue? Udah jenuh aku jadi sapam. Kalau gue jenuh, cabutlah. Ngapain gue paksa? Itulah, pengen kali aku berhenti. Cuman abis itu mau kerja apa? Jadi sapam lagi. Tapi di tempat yang lain. Peru, ayo kita ngelamar kerja. Si Joel baru keterima kerja dia di coffee shop depan sana. Katanya lagi buka lowongan besar-besaran. Ayo, jangan bergaul sama satpam kok. Ih, maulah aku, Bang. Sama lah, yuk. Fix, resign aku. Mending kerja di coffee shop, ngelamar kayak orang-orang itu. Kayaknya lebih keren daripada jadi security kayak gini. Jam berapa ini? Jam 10, Pak. Jam 10 lewat 7 menit. Kau terlambat 7 menit. Maaf, Pak. Cemana kita mau besar? Punya cabang di mana-mana. Waktu aja kau gak disiplin. Kalau sekali lagi kau buat salah, cabut kau. Belum sebulan aku kerja sini, udah gak nyaman.
kerja salah, nggak kerja salah. Nggak percaya kok? Percaya Pak. Yakin kau mau resign, Bri? Yakin Pak. Sudah saya pikirkan jauh-jauh hari. Ada masalah apa kok sama yang lain? Nggak ada Pak. Semua WB aja kami. Cuman ya memang mama nyuruh awak kuliah. Oke lah, kalau itu untuk pendidikan, Bri. Betul-betul kau kuliah ya. Makasih ya Pak. Ih, aneh kali ya. Keren juga tempat ini. Sini aja kita nongkrong yuk. Ayolah. Wes, ada skater juga ya. Skateboard. Skater slot lah. Iya itu maksudku. Udah kayak di Bali-Bali itu ya kan. Mata kau. Don dia tadi. Don lah. Mana berani dia sama Pak Job. Enak kali di sini ya kan? Ngopi sambil nonton orang main skate. Hilang candu main slot awak. Iya kan? Awak pun jadi pengen lah main skate. Pasti keren. Eh, babi air. Kau bawa mobil aja gak bisa, apalagi main skate. Apa pula hubungannya? Eh, bodoh. Kau tengok itu. Rodanya kan 4. Nah, salah kok itu. Nggak terimput nanti. Maaf, Bang. Jadi pesanannya satu kopi susu ya, Bang. Ya, Bang. Ada lagi yang buat salah? Nggak, Bos. Aman, Bos. Mananya pelayannya ini? Tah, gak niat jualan kurasa orang ini. Aduh! Gak apa-apa, Pak Jo. Aman-aman. Gak sakit-sakit kali pukulannya kok. Main kita yuk! Don dia. Yah, kerja sih ini kau, Wel. Iya, kerja sini aku. Cemananya tempat kau ini? Dari tadi kami duduk di sini, nggak ada yang datang. Oh alah, kampung. Pesan di dalam, bayar langsung, bodoh. Yah, aneh kali. Kami kan bayar, kok kalian suruh-suruh pula? Nggak sekalian aja kau suruh kami buat kopinya. Habis itu suruh cuci gelas, koncet. Udahlah, aku capek kali ngadepi kalian. Kalian mau minum apa? Biar aku pesan. Aku nutri sari jambu. Aku luak white coffee. Mana lah ada. Udah ke dalam aja lah kalian. Di sana ada menunya. Cabut-cabut kalian. Jadi pesan yang mana, Bang? Bentar ya, Bang. Mahal-mahal kali kalian jualannya. Di warung kopi biasa, kopi hitam cuma goceng. Di sini mahal kali. Memang kalian yang miskin, koncen.
Tempat ini nggak cocok untuk manusia hina kayak kalian. Nah, kau beli. Kongsi aja kita, minta dua gelasnya. Oke. Jadi udah berapa lama kau kerja di sini, Wel? Udah adalah seminggu, Jok. Ada lowongan kerja lagi, Jok? Gak usah lah. Tokenya kerjanya merepet aja. Capek, awak. Kenapa gak kau tumbuhin aja? Iya, ngapain orang ini kemari rame kali? Ih, mampus datang orang ini ya. Anak nongkrong, mana Jok? Gak apa-apa bang, duduk-duduk aja ngopi di sini. Ih, kok tiba-tiba rame kali? Alhamdulillah, rezeki. Cukup tempat duduknya kan? Atau ku ambil dulu ke dalam, Well? Dari mana? Baru pulang ujian? Kami mau ngelamar kerja, Pak. Di mana? Di sini, di tempat Joel. Kami dapat info dari dia, Pak. Kapan ku bilang kau butuh lowongan kerja di sini? Aku hari itu dengar Bapak ngomong sama Bang Angga. Itu kalau udah terbangun yang lain. Bodoh! Jadi, nasib kami gimana, Pak? Ada butuh satu lowongan karyawan. Tulis namanya. Nanti dipanggil. Untuk gantikan dia. Janganlah, Pak. Aku masih butuh kerjaan ini. Pak. Aku nomor dua, Mri. Kau ngelamar kerja rapi kau sikit. Tadi siapa lagi? Keluarga kalian? Ada mau lagi? Ada, tunggu. Ngomong dia, hubung dia coba, terus. Tulangku. Aduh. Nah, Jok, pakai Jok. Cemana mau besar? Sorry, apa, Gong? Sini dia, Well. Sini. Jadi kau nengok. Oh, dia datang.